Oke, Pit, gimana nih? Apa lagi-lagi nih lo bikin dari TikTok ya, dari Instagram ya, gue liat lo kayaknya kesel banget tuh sama yang postingan berdua gendong-gendongan nih. Enggak, sebenernya gini-gini. Gue tuh keselnya tuh sama netizen sebenarnya. Jadi awalnya adalah ya gue kan punya pacar ya, calon gue udah jelas gue insya Allah tahun 2021 mau maju ke nikah, Nadia Indri. Di setiap gue postingan pegangan tangan atau apa, dibilang haram, dosa, itu edukasi itu mengenai pacaran, lu nyesin di pacaran. Ya Allah, tapi giliran ada yang gendong-gendongan, dibilang wow keren, romantis, kesel nggak tuh? Kayak seakan tuh gini loh, padahal itu pesan tersiratnya adalah kalau memang itu salah diingatkan. Dan gue tuh seneng diingatkan karena gue salah. Tapi kalau hal yang salah tapi malah tidak diingatkan, malah di kasihan lo, kasihan, sumpah kasihan. Gue takutnya nanti suatu saat segala, ini bukan untuk siapapun ya, untuk diri gue juga. Suatu saat dia melakukan hal yang salah tapi sudah terbiasa itu tidak salah, di mata orang lain keren, wow, disanjung-sanjung, tetap disanjung, jatuh jeblos, kasihan, diingatkan aja. Tapi kan banyak bro, maksudnya yang postingan apa berpegangan berpelukan yang bukan belum saatnya untuk muhrim kan banyak, maksudnya bukan dia aja tuh. Lah iya kan, gue juga heran tadi pagi baru bangun itu, hah? Kok disanding-sandingin sama B sama L gitu, padahal ini bukan buat dia loh, gue nggak nyebut nama loh. Sebenarnya itu benar nggak sih pacaran gendong-gendongan belum muhrim itu haram apa enggak? Kalau emang haram ya ayo kita sama-sama benahi. Gue juga tidak luput dari kesalahan, ya kan? Tapi kalau emang itu benar ya biar nanti gue ikut-ikutan gitu loh. Jadi yang benar yang mana? Gue heran deh. Jadi yang haram itu yang mana? Yang pegangan tangan apa yang gendong-gendongan gitu? Atau keduanya memang boleh? Hah, kesel gue. Tapi kalau lu sendiri pengen nyoba nggak? Mau ngetes nggak buat netizen? Coba, lu pegang-pegang tangan. Oh, lagi ramenya lagi bilang lu apa namanya? Gue udah sempat posting yang sama Nadia itu di daerah Kalimantan. Udah gue duluan terus katanya yang sono ngikut-ngikut gue gayanya gitu. Gue nggak tahu ya. Gue ngerti lah, merinding gue kalau ngomong kayak gini nih. Jadi itu yang bener yang mana? Yang bener yang mana? Supaya kita tuh menjadi public figure, bisa dilihat oleh masyarakat lebih baik, dicontoh gitu loh. Gitu aja sih. Tapi lu ada DM gak ke itu? Lah, ke siapa? Ke B sama L itu. Loh, gue malah komen selamat. Iya, komen. Iya, gue komen. Maksud lu DM langsung gitu ke itu? Lah, emang itu bukan buat dia kok. Gue bilang selamat, yang ke si L gue bilang selamat, semoga lancar sampai hari H. Nah itu doa loh. Tapi malah dibully. Aduh gue gak ngerti gue. Kayaknya yang gue lakuin salah mulu. Nanti giliran gue bener tetap salah, giliran gue salah tetap salah gitu. Ya semoga aja nanti di saat gue bener kalian pada nyadar kalau ada hal yang bener. Lu apa? Singgalan. Oh, jadi kalau gue pegangan gandengan tangan ya memang gue sayang dengan calon gue, itu kan. Dia tapi memang kalau itu salah, saya minta maaf ya kan. Itu kan kita tidak luput dari masalah, tidak luput dari sebuah kesalahan. Tapi ketika yang gendong-gendongan nggak disalahin juga tidak diingatkan malah dipuji-puji itu yang bahaya. Gitu. Itu aja sih. Pegangan tangan buat apa? Gue pegangan tangan. Ada foto pewet juga, ada foto yang emang gue naik kuda, pegangan tangan juga ada. Seperti itu sih, ya sebenarnya sih kayak orang biasa aja jalan gandengan. Seperti itu, ya kebudayaan sih yang buat kita beda sih ya. Tapi harusnya yang tingkat seperti itu sampai dihujat, dikata-katain haram, dikata-katain dosa. Yang tingkat sampai seperti ini gendong juga harus gendong depan, gendong belakang, gendong samping juga harusnya juga diingatkan. Gak semata-mata itu kalau idola kita benar atau salah tetap dipuja. Kalau idola kita salah ya diingatkan. Itu tuh harusnya seperti itu. Tapi lu pernah pengen gak nyoba nih maksudnya
bukannya maksudnya nanya ke orang apa ke yang lebih paham agama nih. Oh, yang lebih paham agama. Kalau kayak seperti itu tuh gimana sih? Insya Allah nanti rencana sih minggu depan aku udah berjanjian sama salah satu ustadz yang ternama. Kita pengen konsultasi mengenai persiapan pernikahan gue sama Nadia kelak seperti apa, atau bagaimana kita bersikap sebelum menjadi muhrim, terus seperti apa. Nanti itu juga akan saya tanyain. Haram itu, dosa, itu juga nanti akan saya tanyain. Tapi lu nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada sirik ke mereka gitu, apa iri atau apa? Kagak ada, ya Allah, itu teman-teman gue nggak anggap mereka tuh musuh gue sama sekali. Lillahi ta'ala, 100% tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi kalau para fans-fans yang nabrak-nabrakan, atau akun-akun yang lain menabrak-nabrakan segala sesuatunya dari mulut gue buat mereka, hello, hidup tidak semata-mata untuk mereka kali. Nggak semuanya yang gue lakukan itu bisa kalian tabrak-tabrakin ke mereka, nanti jadinya ribut lagi, ini lagi, padahal kitanya nggak ada masalah apapun. Terus kan sebelumnya B dan L itu nggak pernah gue publish ya, sekarang dia gue publish, lu gimana tanggapan? Ya, nggak ada gimana-gimana sih, kalau memang, kan katanya pacaran ya? Pacaran, mau merit, kan? Mau merit kan? Ya gue publish, nggak apa-apa lah. Lah emang dulu-dulu nggak? Belum kan, baru kali ini dia mereka gitu. Ya kalau memang asli, memang gue mau gue publik, ya gue publik, kita support, kita doakan, kita sama-sama kalau salah dikasih tahu, kalau benar disemangatin untuk terus dilanjutin gitu loh. Jangan semuanya disanjung-sanjung gitu, salah kasih tahu. Ini kan si BML juga kan tahun depan nih, lu juga tahun depan. Ini ada... Jangan bilang-bilang gua ngikut-ngikut nih, jangan bilang ngikut-ngikut. Gua udah ngomong duluan loh, dari kemarin-kemarin, jangan bilang ngikut-ngikut. Ya. Gua Oktober insya Allah, kalau bisa lebih cepat, insya Allah. Nah kalau nih, ini kan emang bulannya sama ini kan belum ketemu nih, lu bulan Oktober nih. Kalau bisa BML itu tahun depan juga, emang rencananya tahun depan sih gua dengerin infonya. Yeah. Nah ini... artinya lu sudah jauh-jauh hari kan, sudah menentukan tahun depannya sama bulan depannya, sama bulannya. Iya, gua udah kemarin-kemarin kali udah, ya dari gua ke Samarinda, kemarin gua kenal sama keluarganya Nadia, ke Balikpapan, kemana-mana, gitu. Ke Semarang, ketemu keluarga gua, gitu. Tapi pasti bilang nanti gua ngikut-ikut mau nikah, gara-gara dia mau nikah, aduh. Capek gue ini sama-samain mulu, ditabrak-tabrakin mulu sama mereka. Gue tuh gak ada masalah sama mereka, gak ada hubungannya sama mereka. Yang ada hubungannya itu sama netizen. Jangan bilang semua yang gue lakuin haram, dosa, gitu loh. Jangan gitu mulu, kesel gue. Sama Leslar ya? Hah? Sama Leslar. Apa itu? Fansnya Lesti Bilar. Oh, itu nama fansnya. Ya gak tahu sih gitu loh. Gue sih, ya semoga sih gini, ambil jalan tengah dewasanya ya. Kalau emang saya salah, ingatkan saya selalu berterima kasih. Tapi kalau idola kamu salah, ingatkan juga demi kebaikan idolanya. Jangan ketika idolanya salah, tetap dibelain untuk siapapun ya. Artinya dengan lihat post netizen fansnya itu menganggap itu tindakan yang benar sebelum mereka berdua ada ikatan nikah. Nah, gitu ya. Gini, jadi nanti asumsi publik nih, tindakan-tindakan kayak gitu dibilang itu adalah tindakan yang benar gitu loh. Coba bayangin kalau hal kayak gitu tetap disanding-sanding, gak diingat, nanti banyak yang gendong-gendongan. Loh kok gendong-gendongan masih belum murid? Dia akan ngikut-ngikutin. Kan gitu loh. Kalau aku salah juga aku minta maaf. Aku seneng kok dibilangin pegangan tangan atau apa, rangkul calon saya dibilang haram gitu. Ya memang gitu loh, dosa ya memang, dan itulah saya diingatkan. Terus berapa dasetnya ketika lu viral dengan kata anjay, dan lu sekarang viral dengan kata haram? Hujatan lu berapa daset dari kemarin? Tetap masih rekor anjay ya, masih rekor anjay, kedua Anjayani, ketiga Anjalati, keempat Anjim kemarin, empat
ini sama kayak anjim nih, ramainya sama. Padahal cuma ngomong haram gitu, dosa gitu kan doang. Tapi lu udah kuat ya dengan pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin. Lah, ini loh. Kan lu tepat shock juga waktu itu pertama. Iya, tapi setelah gua menyadari bahwa sosial media, real life is real. Yang bahaya adalah ketika sosial media itu terlalu dipikirkan, terlalu diadopsi, nanti kehidupan nyatanya jadi terganggu. Contohnya adalah melihat di sosial media gendong-gendongan, tidak dihujat, oh berarti disanjung-sanjung ya, keren ya, romantis. Di kehidupan nyata diikut-ikutin banyak orang. Gimana tuh? Gak ada loh satupun yang bilang haram ataupun dosa. Di situ gue heran. Gue heran loh. Apa karena segala sesuatu yang dilakukan oleh hal yang benar, idolanya, mau itu salah mau itu benar, tetap dipuja. Itu sih pertanyaan gue. Tapi apapun yang gue lakukan, kalau itu benar, apakah tetap akan dihujat? Coba pikir deh. Kalau emang itu benar, gue akan ngikutin lo. Sumpah gue ikut-ikutin lo. Tapi awas aja kalau gue dihujat. Siap.